Hai teman-teman, kembali lagi bersama Kulo Randy. Yang baru bergabung, jangan lupa subscribe ya dan lonceng notifikasinya agar kalian tidak tertinggal update-update video selanjutnya. Terima kasih, selamat menonton. Hai teman-teman, kembali lagi di sini dengan Bang Kulo Woyo Woyo. Seperti kemarin Bang Kulo udah closingan, kita ada di rumahnya Sultan Upin Ipin yang di pantai teman-teman. Karena Bang Kulo mau mengambil motor spesial di belakangnya Bang Kulo. Wedeh, kita main cross-crossan lagi nih guys, mantul jaya. Sebelum Bang Kulo mulai seperti biasa, Bang Kulo mau ngingetin dulu. Sehari upload 2 kali jam 5 pagi konten kegebutan Bang Kulo dan jam 12 yang serau Sultan Upin Ipin ya cuy ya. Kalian jangan sampai ketinggalan. Alright. Kalau gitu kita lanjut saja. Segmen pertama di pagi hari yang cerah ini yaitu adalah baca-baca komentar, teman-teman. Yang pertama kan Bang Kulo baca sapa-sapa adalah Nova Kosasi. Bang, maaf aku telat 5 menit nih, Widi. Nih, Nova Kosasi ini udah lama nih. Baru nongol lagi kamu, Nova. Apa kabar? Ada lagi Arganaon. Halo Bang Kulo, lama nggak mampir nih, masih inget nggak aku, ngasih inget aku nggak Bang? Masih inget dong Arga, kamu masih Bang Kulo inget ya Arga. Nama kamu nggak asing di pinggiran Bang Kulo, mantul jaya. Ada lagi Asterik Martin. Bang, Bang Kulo tolong beliin Honda CBR 1000 RR ya. Oke, bukannya udah ya. Kamu cek aja ya, Asterik Martin. Sama minta Sultan Upin Ipin borong mobil Hyundai Palisade. Oke, nanti akan Bang Kulo kasih tahu ke Sultan Upin Ipin. Ada lagi Lucky Jaya hashtag Bang Kuyo sama penonton setia kita. Ada lagi Abi Bos, sehat selalu ya buat kalian semuanya. Thank you buat teman-teman semua yang udah komentar di bawah ya. Alright, buat teman-teman yang pengen disapa-sapa langsung aja komen juga di bawah dengan hashtag Sapa Bang Kulo. Jangan sampai ketinggalan. Oke. Kalau gitu kita langsung saja mereview. Ini adalah kemarin kita Honda ya teman-teman, Honda CRF ya. Sekarang kita KLX ya bosku, Kawasaki nih bos, senggol dong. Minimal maksimal ini terabasan bos. Ini KLX Super Engine ya teman-temannya, jos gandos nih KLX SE bos, single dong. Ini motornya udah full modif, kenapanya pakai Pro Circuit, mantul. Bannya pakai Pirelli. Dan di belakangnya sini banyak sekali sponsornya. Ini sama-sama di support sama Monster Energy ya teman-teman, seperti CRF kemarin ya. Oke, ini sangat banyak sekali brand-brand yang menempel di motor ini. WRP bos, single dong nih WRP nih. Pengeremannya so pastinya pakai so pasti kece the best Ington. Suspensi depannya so pasti kuning-kuning nih bos, Upshadow nih bos. Pro Circuit nih bos, single dong nih. Buset dah, ini no kaleng-kaleng, no KW-KW. Buset dah, bukannya minta-minta follower dengan cara motornya pura-pura digadekan. Buset dah. Motornya Bang Kulo bener-bener curi maling. Oke, kalau gitu teman-teman siap. Kalau gitu kita langsung selonongkan saja ya di gas-gas besti. Sip. Kita langsung terabas saja, kita bawa ke hutan. Tapi ini Bang Kulo penasaran bisa dimodif gak ini? Sus. Oke, kita langsung jaspreng saja, terabas-terabasan. Kita ke bengkel, bengkelnya lebih dekat ke tempat Pak Badut atau kemana ya? Kayaknya lebih dekat ke tempat Pak Badut teman-teman. Walaupun kita kalau mau ke sini itu terlalu cuau ya teman-teman. Walaupun terabas-terabasan, kayak kita terabas-terabasan di daerah kota-kota saja dulu. Kita ke tempat Pak Badut dulu guys, karena dia lebih dekat dan lebih efisien. Ntar kita persiapan naik dulu saja, lewat sini saja ya teman-teman. Kita bypass langsung. Ini KLX nih bos, ini rajanya motor trail ya. Sebelum ada CRF, sebelum adanya Yamaha itu apa ya, YZR atau apa gitu, pokoknya Yamaha tuh juga ada ngeluarin KLX tuh, tapi merajai dulu ya teman-teman. Terus habis itu pasar-pasar motor-motor yang lain tuh pada mengikuti KLX ya bos. Karena Bang Kulo mempunyai kenangan motornya temannya Bang Kulo dulu, untung nggak jadi kemaling ya teman-teman ya. Buat Bang Bedor selamat juga menempuh hidup baru, Bang Bedor baru merit ya teman-teman ya. Halo Bang Bedor, kalau kamu nonton video ini Bang Kulo tujukan untuk kamu ya Bedor ya. KLX-nya gimana Bedor? Masih ada nggak? Widih, mudah-mudahan sukses selalu.
di kafenya. Bang Bedor buka kafe kopi ya teman-teman, di Probolinggo sana. Di Banyuwangi. Di Banyuwangi sana. Gimana? Teman-teman ada yang orang Banyuwangi langsung komen di bawah saja ya teman-teman ya. Karena Bang Ulo juga punya teman orang Banyuwangi. Dulu teman Bang Ulo kuliah ya. Siap. Push, Mantul Jaya langsung saja surprisingly push. Kita langsung masuk saja ke tempat Pak Badut. Kita coba modif tipis-tipis, habis itu kita cross-crossan cuy ya. Cuy, yuk, cuy. Masuk. Kalik nih Pak Ude. Bang Kulo bawanya motornya motor-motor kece-kece ya. Pengeremnya upgrade, mesinnya upgrade. Klaksonnya nggak usah, lampunya nggak ada. Liverinya, bisa dirubah liverinya teman-teman. Busan mana ya? Ini kurang sponsorship sih. Kalau ini Mantul Jaya. Tapi bagusan yang ini sih. Gimana? Ini aja ya, tapi ini nggak terlalu rame sih teman-teman. Tapi joknya itu isinya aja lah. Biarkan livery seperti semula. Suspensinya kita cospleng lagi. Siap, jos. Mantul. Kita upgrade mesin-mesinnya saja ya teman-teman ya. Karena kita langsung cetar mengganakan aja ini. Ini motor. Suspensinya jadi lebih panjang ya teman-teman ya. Ribbonnya Mantul Jaya. Kita cari track off roadan di daerah kota tuh di mana ya? Kita ke sini. Kita ke bukit-bukit sini saja teman-teman ya. Langsung aja kita gas bertaspen sajalah. Tacap tipis-tipis, tapi tacap banyak juga nggak apa-apa, no problem, so happy saja ya guys ya. Oke, kita langsung gas aja. Karena ini motor tanah ya teman-teman. Jadi bangkulo bawahnya agak njut-njut-njut kurang enak ya. Karena ini motor khususan untuk tanah cuy. Bannya pakai tanah, ban tanah nih. Kita langsung terjang lewat sini aja ya teman-teman ya. Karena kita terabasan ya. Oke. Waduh, di sini ada temboknya cuy. Bisa diterabas gak? Oh, gak bisa. Motor ya jadi kebalik bestie. Sayang sekali di portal cuy, kagak bisa kita terabas ini. Oke. Kita cari jalan yang agak lain saja, agak lain. Kita terabas di sini bisa? Oh, nggak bisa. Terlalu banyak itunya ya, portal-portalnya cuy ya. Oke, ada bis Draka. Oke, Bang Kulo belum update mod Drakanya ya teman-teman ya. Drakanya masih pakai Draka yang lama itu. Draka yang baru kan ada tawonnya cuy. Kita langsung terabas di sini saja nih. Bang Kulo kasih tahu tunjuk nih. Namanya terabas tuh kayak gini bos, senggol dong nih, minimal maksimal. Waduh, pagar orang nggak bisa bos, pagar orang nggak bisa diterobos bos. Bangku lo gimana sih, turun lagi jadinya. Oke, kita terabas sini aja guys. Wush, ini rumahnya siapa ini cuy? Buset dah, jangan rumah orang bos, ntar kita disangka maling ya cuy. Oke, kita terabas-terabasan di sini saja. Langsung saja kita hajar lagi di sini. Udah ketemu dengan bukit-bukit Mantul Jaya. Kita terbangkan di sini. Cospleng. Cos. Terabas. Namanya juga terabas, cuy. Mantul Jaya Mandio. Ini baru spektakuler originary terabas. Kita lompatin di batu. Oke. Awas. Ih, jatuh. Nyata enak kan. Ambil lagi motornya Bang Kulo. Kita masih mau menuju ke tujuan ya, TKP. Karena kita orang terabas, jadi kita terabas lewat sini saja. Push, hutan gundul diterabas bos. Hutan banyak. Astagfirullahaladzim. Waduh. Tergelincir lagi bestie. Ambil lagi keleknya bos. Itu si Neng sendirian baik di situ Neng. Ayo Neng ikut Akang Neng. Wih deh ikut Akang. Sorry. Pagernya ditabrak dulu saja. Sorry, salah. Kita harus ke sana. Kita terabas lewat sini saja kalau gitu, guys. Oke, mantul. Itu di depan ada tempat itu ya, teman-teman ya. Kekabupatenan itu apa sih, Bang Kulo? Anane bae. Tadi ada ledakan apa, cuy? Ada yang ledak apa tadi? Waduh. Kita terabas di sini aja tipis-tipis. Oke. Standingnya enak banget teman-teman. Nah, juga motor cross ya. Kita udah sampai di jalan terabas-terabasan nih bosku.
Nah kalau di sini Bang Kulo berani geber-geber nih. Us. Beloknya juga enak banget coy. Turunan lagi, kita terabas tetap kenceng. Pokoknya gaspol rem blong. Sikat pokoknya mah. Us. Oke, hop, kita udah sampai. Abis guys sirkuitnya, sirkuit aspalnya. Kita terabas ke depan sana gimana cuy? Setuju enggak? Ini lagi edit enak-enaknya nih. Us. Kelek nih bos, senggol dong nih. Minimal maksimal kelek lah bos. Motornya tuh kelek bos, minimal maksimal tuh. Gimana? Kita lanjut terabas ke mana ini enaknya nih cuy? Sana aja ya, gas lurus aja ya. Kita terabas di sini saja. Wisu. Mantul jaya, kita tetap tacap-tacap saja. Oke, kita lihat, kita mau ke sana aja ya, ke menara radio teman-teman, karena kita mau mengambil kendaraan selanjutnya dari Sultan Upin Ipin. Kita ke menara radio dulu. Sup. Mantul. Terlalu tinggi, akhirnya mundur lagi. Aduh. Nih, sini-sini terabas tipis-tipis ini. Sulit, guys. Terlalu tukik dia. Dia terlalu tukik, kayaknya kita perlu ngambilnya sini aja, sini. Dia terlalu tukik di situnya, cuy. Siap. Nah, kita lewat jalan biasa saja kalau gitu. Terlalu tukik, cuy. Kagak kuat dia. Awas. Iya, awas. Oke, kita udah sampai tempat radio, cuy. Kita masuk dulu, kita parkirin ke depan sini saja. Alright. Siap. Thank you banget buat teman-teman semua yang udah mensupport Bang Kulo dari dulu sampai saat ini. Thank you banget yang belum support langsung subscribe. Subscribe dan lonceng notifikasinya sampai ketinggalan, teman-teman. Jadi kalian tuh kalau misalkan Bang Kulo upload konten-konten seru tuh kalian gak ketinggalan gitu ya. Alright. Thank you banget buat kalian semuanya yang udah support Bang Kulo. Bang Kulo mengingatin lagi, sehari upload 2 kali jam 5 pagi konten kegembiraan Bang Kulo dan jam 12 siang share langsung tanpa pinipin ya cuy ya. Jangan sampai ketinggalan pokoknya. Yang sapa-sapa langsung komen di bawah dengan hashtag sapa Bang Kulo. Kalian juga bisa request mobil atau motor semuanya tersuka kalian. Pokoknya thank you banget. Bang Kulo pamit dulu, see you next time. Peace. Dadah. Thank you. Dadah. Thank you. Just get us kotos. Alright. Dadah.